Oke, teman-teman, hari ini sebenarnya saya lagi beres-beres nih ya. Jadi kebetulan kita pindah tempat ya beberapa. Ada yang dipindahin ke atas, ada yang buka karet. Tapi kebetulan di sini punya kasus ya, beberapa kasus yang mungkin teman-teman bisa menemui di rumah ya, atau bermasalah dengan bunga kaktus, khususnya kaktus ya, kaktus grafting. Kenapa? Nah, di sini misalnya kalau tidak jadi seperti ini, pasti ada yang tidak jadi beberapa. Saya juga nih ada mencari, ada yang copot gitu ya. Ini bisa diulang ya, ditempel lagi. Yang penting ini masih muda di atasnya. Dan menggunakan tempelannya, gunakan tempelan yang agak gede juga ya, jangan yang kecil. Nah, yang saya akan bahas hari ini adalah ada kejadian misalnya busuk ya, busuk batang. Nah, ini nih salah satunya. Busuk batang, itu kan busuk tuh ya. Jangan khawatir ya, jangan terlalu panik. Kalau masih panjang begini, ini intinya ini gampang banget. Kita tinggal bongkar aja nanti. Bongkar seperti ini karena, nah ini seperti ini. Ini basah. Dan mungkin tadinya ini terlalu basah, terus si akar juga tidak terlalu, ini juga tidak terlalu apa, airnya tidak terlalu ke bawah. Nah seperti ini tuh. Ini busuk. Kalau dibiarkan, ini akan terus merembet ke atas dan habis aja. Ya, kalau emang si kaktus atasnya nggak kuat, ini juga akan busuk ke atas. Nah, kalau ketemu kasusnya cepat-cepat ketemu, ya ini seperti ini. Ini banyak banget ya, nah, gampang banget, bukan banyak banget. Ini bisa dihilangkan seperti ini. Ya. Ini sebenarnya udah kering ini. Tinggal pemotongan aja ya. Ya. Potong seperti ini. Kalau seandainya ini masih basah atau masih busuk atau masih ini, kita habisin. Nah, kalau ini agak kering ya. Jadi jangan sampai busuknya masih merembet. Ini untuk busuk ya. Jadi kalau untuk busuk batang kaktus seperti ini, nah nantinya simpan aja dulu seperti ini. Ya. Kita cari dulu, mungkin masih ada. Saya ada tadi beberapa. Ini kebetulan kita lagi pemisahan bibit sebenarnya ya, lagi pemisahan bibit, ternyata ada beberapa yang kena kasus busuk. Oke, ternyata aman-aman aja ya, tidak ada yang lain. Itu mungkin ya, jadi untuk berbagi hari ini adalah ketika tanaman teman-teman busuk, yang kalau ini kan agak kering nih, bisa aja kita masuk langsung media ya. Saya udah bawa media ya. Nah, sebenarnya kalau emang, nah media lama kita buang ya, kita buang. Kita ambil itu aja ya. Kalau ini belum dibuang, nah ini biasa aja teman-teman. Jadi setelah ini kering ya, kan ini basah sebenarnya. Cuman kalau ini dalam keadaan basah, bisa aja kita langsung tanam. Tapi kondisinya kita masukkan anggap seperti ini. Nah, ini. Ini kan manis lagi tuh, ketutup lagi ya. Kalau misalnya busuknya agak ke atas, potong aja. Yang penting masih nyisa ya, stam bawahnya masih nyisa karena untuk mengeluarkan akar. Dan nanti juga pinggirnya akan busuk sendiri dan akan keluar akar dari si kaktus di atas. Ya. Jadi setelah ini simpanin aja lah seminggu ya atau sampai 10 hari. Jangan kena air. Jadi biarkan seperti ini. Nanti juga akan keluar akar kembali dan satu baru disiram ya. Begitu. Teman-teman yang luar biasa dan berkah hari ini ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan diberikan keberkahan semuanya. Diberikan rezeki yang luar biasa di tahun ini. Meskipun kondisinya pandemi ya. Seperti itu mungkin sharingnya. Dan selamat mencoba untuk yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.